The home point has been updated. Please check it on the map. Selamat pagi dari Jalan Tol Semarang Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apri Subroto. Oke. Iya, sebentar. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan melihat kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Semarang Demak, tepatnya di Interchange Sayung yang berada di area seksi 2 pembangunan Jalan Tol Semarang Demak. Oke. Sebentar. Nah, ini dia. Saat ini pandangan kita tepat menuju arah Semarang dari Kabupaten Demak. Dan seperti ini kondisi Jalan Tol Semarang Demak saat ini. Oh iya, lupa ini. Ini merupakan akses keluar masuk Jalan Tol Semarang Demak dari Jalan Pantura Semarang Demak. Ini dia yang saat ini kondisinya sedang dilakukan proses pemasangan besi untuk dilakukan proses backisting nantinya. Coba kita zoom ya. Nah, ini dia. Ini ada proses pemasangan rangkaian besi yang nantinya akan dilakukan proses pembetonan tampaknya. Nah, di akses keluar masuk Jalan Tol Semarang Demak dari Jalan Pantura Semarang Demak. Seperti ini kondisinya saat ini. Oke, coba kita lepas zoom-nya. Oke, selanjutnya kita akan melihat akses keluar masuk Jalan Tol Semarang Demak dan juga Gerbang Tol Sayung nantinya. Nah, ini dia. Seperti ini kondisinya saat ini, sudah mulai dipasang lampu jalan tampaknya ya. Oke, ini sudah mulai dipasang lampu jalan. Dan bahkan di depan sudah tampak itu. Oke. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia. Di depan terlihat sudah mulai dilakukan pemasangan besi-besi untuk gardu tol nantinya. Nah, ini dia ya, bisa kelihatan. Sebentar, kita coba zoom kembali. Nah, ini dia. Ini sudah mulai terdapat besi-besi yang sudah berdiri tegak. Nantinya ini akan digunakan untuk gerbang tol. Jadi lokasi gerbang tol Sayung ini di sekitar area ini ya. Tepatnya di daerah Sayung, teman-teman. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Mantap, mantap, mantap. Oke, kita lanjut menuju Interchange Sayung. Kita lanjut menuju Interchange Sayung yang saat ini kondisinya sudah sangat mantap. Nah, ini dia, ini Interchange Sayung. Oh, ini di sekitar area ini sedang dilakukan proses sama perangkaian besi ini, perangkaian besi beton ya. Nah, ini dia. Ini perangkaian besi beton. Dan nantinya pasti akan dilakukan pembetonan tentunya. Ternyata progresnya mantap sekali. Oh ya, saya lupa. Video ini saya buat pada hari Minggu. Hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022, tepatnya pukul 8 lebih 53 menit. Nah, jika ke arah kanan itu merupakan area seksi 1, namun saat ini kondisinya belum dilakukan proses konstruksi ya.
karena masih dalam tahap pembebasan lahan seperti itu. Jadi kita lanjutkan pantauannya menuju Main Road, Jalan Tol Semarang Demak. Oke. Nah ini, sebentar kita lihat sedikit. Nah seperti ini, kondisi interchange Sayung. Terputus di depan itu terlihat ya. Oke. Interchange Sayung berada di area pembangunan Seksi 2 Jalan Tol Semarang Demak yang menghubungkan antara Sayung dengan Eksit Tol Demak yang berada di Jalan Lingkar Demak, teman-teman ya. Oke. Kita coba menyusuri main road-nya. Nah ini dia, ini merupakan main roadnya, main road Jalan Tol Semarang Demak yang saat ini sudah sangat mantap sekali kondisinya. Oke, lampu jalannya sudah mulai terpasang. Dan untuk area Jalan Tol Semarang Demak ini lebih 80% didominasi oleh jalur elevated ya, bukan rigid atau berada di bawah tanah seperti itu. Nah ini dia, ini merupakan over bridge atau main bridge yang berada di atas jalan utama Pantura Semarang Demak yang saat ini sudah mulai tampak dilakukan pemasangan balok-balok girder. Ini dilakukan oleh launcher girder ya. Pemasangan itu dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu lalu lintas di jalan Pantura Semarang Demak. Mantap. Mantap sekali ini kondisinya. Jika sudah dipasang balok girder ini berarti hanya tinggal dilakukan proses perangkaian besi beton, lalu selanjutnya dilakukan pembetonan tentunya. Mantap. Seperti ini. Coba kita zoom ke launchernya ya. Kita coba zoom ke launchernya. Nah ini dia. Nah ini dia launcher girdernya. Mantap. Karena proses tersulitnya itu ya bagian ini ya, pemasangan balok girder yang berada di atas jalan Pantura Semarang Demak. Jika pemasangan balok girdernya sudah selesai, ini hanya tinggal dilakukan proses perangkaian selanjutnya pembetonan seperti itu. Semoga saja pembangunan jalan tol Semarang Demak segera rampung agar bisa memecah kemacetan jalan Pantura Semarang Demak ya, yang saat ini sedang terjadi kemacetan karena adanya perbaikan jembatan Wonokerto yang berada di Kecamatan Karang Tengah kalau tidak salah seperti itu. Nah ini kondisi lalu lintas Jalan Pantura Semarang Demak tampak lengang. Oke, kita coba susuri main roadnya dari stasiun 10 hingga stasiun 12 atau 13 ya, semampunya saja. Oke. Nah ini dia main road Jalan Tol Semarang Demak menuju arah Demak ya, tentunya menuju arah Demak ini. Seperti ini kondisi main roadnya, sudah sangat mantap sekali. Ini hanya tinggal dilakukan proses pengaspalan tentunya. Mantap ya, coba kita lanjutkan. Seperti ini kondisi Jalan Tol Semarang Demak selepas interchange Sayung menuju arah Demak dari arah Semarang. Dan target rampung pembangunan Jalan Tol Semarang Demak ini pada akhir November tahun 2022. Nah, ditargetkan bulan Desember tahun 2022 tentunya dioperasikan ya. Seperti itu. Mantap sekali. Oke, sebentar, mohon maaf. Thank you.
Iya, ini mengalami return to home. Sorry teman-teman, tadi mengalami return to home ya. Oke. Saya sudah berada di atas main road jalan tol Semarang Demak kembali teman-teman. Oke. Seperti ini kondisi terkini pembangunan jalan tol Semarang Demak, tepatnya dari interchange Sayung ya. Ini karena sinyalnya nggak nyampe teman-teman. Sinyalnya nggak nyampe nih. Mohon maaf. Oke, kita coba. Oh, ada lagi nih sinyalnya. Oke, kita lanjut. Nah, di depan itu merupakan area Lo Ireng ya. Oh, sudah nggak nyampe teman-teman, terlalu jauh. Terlalu jauh ternyata. Oke, tampaknya hanya itu informasi yang bisa saya berikan terkait kondisi terkini pembangunan jalan tol Semarang Demak dari interchange Sayung tepatnya ya. Dari interchange Sayung yang berada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah teman-teman. Semoga saja pembangunan jalan tol Semarang Demak tidak ada kendala dan sesuai target rampungnya teman-teman. Seperti itu. Oke, coba kita kembali menuju interchange Sayung. Nah itu dia interchange Sayung jalan tol Semarang Demak. So, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Mohon maaf tadi banyak sekali kendala teman-teman, ada kendala sinyal seperti itu. Mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.